Hasil Malaysia Master 2022. Menang straight game, Gregoria Mariska Tunjung melaju ke perempat final. Pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung melaju mulus ke perempat final Malaysia Master 2022 usai mengalahkan wakil Korea Selatan, Kim Gang. Tampil luar biasa, Gregoria sanggup menang straight game dengan skor yang cukup jauh. Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, siang WIB, Gregoria mampu menguasai jalannya pertandingan. Berkat kerja kerasnya, pebulu tangkis berusia 22 tahun itu menang dalam dua game dengan skor 21-11 dan 21-9. Sejak game pertama dimulai, Gregoria langsung tancap gas mengendalikan permainan. Tercatat, ia kerap merepotkan Kim Gaeng dengan pukulan smash akuratnya. Alhasil, ia sempat memimpin dengan skor 4-2. Sebaliknya, Kim Gaeng tak mau kalah untuk berunjuk gigi. Ia juga sesekali memberi ancaman di game pertama ini. Namun, wakil Korea Selatan itu masih kesusahan untuk mendapatkan poin dan belum mampu mengejar ketertinggalannya. Sementara itu, Gregoria terus memperlebar jarak dengan Kim Gaeng. Ia mampu unggul 11-5 di interval game pertama ini. Selepas jeda, Gregoria kemudian terus menunjukkan tajinya dan mampu memperlebar keunggulan menjadi 15-5. Tak berhenti sampai di sana, Gregoria terus berusaha untuk menjauhkan jarak. Berkat pukulan smash yang akuratnya, Gregoria sukses menutup game pertama dengan kemenangan telak 21-11. Memasuki game kedua, Gregoria langsung gersep mendapatkan poin. Ia sempat unggul dengan skor 9-5 di awal game kedua ini. Permainan pun berjalan dengan seru ketika wakil Indonesia itu terus mendulang poin. Alhasil, Gregoria berhasil unggul di interval game kedua dengan angka 11-8. Dominasi wakil Indonesia itu pun terus berlanjut tanpa terhentikan oleh Kim Gaeng. Justru, wakil Korea Selatan itu nampak kewalahan menghadapi Gregoria. Terbukti, dengan kemampuan dan kualitas yang dimiliki Gregoria, ia mampu memperlebar jarak menjadi 15-9. Permainan pun berlanjut dengan cukup seru. Setelah beberapa kali memberikan pukulan smash kerasnya, Gregoria pun akhirnya mampu memenangkan game kedua ini. Wakil Indonesia itu menang dengan skor telak 21-9.